berikan tempo rumba seperti ini. Mata barang sudah pulang. Coba aplikasikan, Bu. 1, 2, 3, ya. Ya. Ya, Bu, sudah. Ya. Lumayan, sangat luar biasa, Ibu. Ini baru pertama, Ibu, ya. Ini sudah bisa mengaplikasikan. Itu untuk bas? Apa tadi namanya? Bas apa? Pukulannya. Pukulannya. Rumba. Pukulan bo, belum pernah saya pelajari pukulan bo. Tapi rumba. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, ya. Ya. Terus ya, Bu, ya. Terus. Sekarang ritmenya, gini. Ya, terus ya, Bu, enggak usah berhenti. Memberikan tempo rumba, cuman hanya saja masih dasar ya, Bu, ya. Masih dasar ya, Bu. Tapi masih bisa semangat kan? Masih mau belajar kan? Iya. Nah,
Oke, baik sahabat Kasida, ini tadi sudah saya perkenalkan untuk tempo-temponya. Sekarang kita coba. Kita coba bassnya seperti apa, ritmenya gimana, tamburinnya gimana, ketipunya gimana, kita coba satu-satu. Untuk bassnya sekalian untuk karena bass ini kolaborasi jadi sekali tiga. Ya, ya Bang Her ya. Ya. Sekarang kita coba untuk bassnya. Yuk, 1, 2, 3. Oke, jadi ini bass berapa tadi? Bass 1, bass 2, bass 3. Yuk, 1, 2, 3. Mantap. Ya, terus. Ya. Oke. Bagus, sangat luar biasa untuk bassnya. Sekarang kita beralih untuk ke ritim. Ritim satu tadi siapa Bu? Ibu siapa namanya? Emalini. Ibarat Nini. Oke, ini ritim satu, ritim dua, ritim tiga. Ibu coba itu ibu Ibarat Nini dulu sendiri. 1, 2, 3. Senyum. Lali Bu. Lali. Biasa. Oke, untuk selanjutnya ibu siapa namanya tadi Bu? Miss Bu Miss nih, coba pukulannya gimana? Yang udah saya ajarkan tadi gimana? Satu. Stop. Tadi kan ada gitu waktu di awal ada tak, ada dung dan ada pa. Waktu taknya di pinggiran sini Bu. Tak gitu. Coba buat. 1, 2, 3. Ya. Iya. Terus. Kataknya ibu kurang pas, kurang hidup. Lagi. Di tulangnya. Ya, di kayunya bu, di kayunya. Ah, gitu ya. Tapi. Nah, ini dia yang hidup. Ibu tadi dikolaborasikan untuk ritim 1, 2, dan 3. Yang ibu tadi dung ta 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 ta. Yang ibu yang satu dung ta, gitu kan Bu? Ya, 1, 2, 3. Iya. Biasa. Sekarang untuk beralih kita ke tamburin. Yuk. Ini apa sama namanya Kak? Santi. Kak Santi. Untuk temponya nanti Ibu untuk timpa-timpanya, pun laganya Ibu. Yuk. 1, 2, 3. Ya, Ibu gimana tadi? Jangan sama. Bat. Terus. Ini Bu. Maaf ya Bu. Iya. Oke. Oke, terus. Coba mang terus. Coba sambil senyum Bu. Oke. Luar biasa. Bisa. Ya. Sekarang beralih ke ketipung, yuk. Ketipungnya kan dewe. Yuk, untuk ketipung. Gimana tadi, Bu? Ayo, satu, coba dulu. 1, 2, 3. Ya. Cantik.
Coba ulang. Satu, satu, dua, tiga. Dah, stop. Itu tadi pukulan apa namanya, Bu? Gini. Tolong ya, gini. Gitu. Jadi toaga dong. Misalkan kalau dihitung dia pakai angka toaga dong. Ayo sama yuk. 1 2 3. Toaga dong. Terus. Iya. Ya. Sama senyum. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih, Bu. Sangat luar biasa. Oke, baik Sobat Kasidai, tadi udah kita berikan tempo pukulan masing-masing. Bagaimana untuk ritim, bas, dan ketipun juga tamburinnya udah cukup jelas. Sekarang kita coba untuk menyatukan dari bas, ketipung, ritim, dan tamburin, gimana hasilnya? Ya, sekarang kita dengarkan. Yuk, Bu, bisa? Kita mulai dengan hitungan ketiga, nanti langsung ya. Satu, dua, tiga, empat. Itulah tadi hasil latihan kita hari ini untuk tempo rumba, sangat luar biasa. Baru hari pertama kita berjumpa, tapi bisa menghasilkan seperti ini, Bang Arya. Mudah-mudahan nanti mereka bisa mempelajari nanti tempo yang selanjutnya. Jadi mungkin di sini Sobat Kasidai nanti hasil dari ini tempo rumba ini mungkin agak kurang jelas. Kenapa? Mungkin nanti dendanya mungkin udah lama kendor kan gitu. Jadi nanti insyaallah di video berikutnya mereka akan mengusahakan yang namanya rebana yang bagus ya. Ini bukan nggak bagus, tapi bagus. Hanya saja mungkin udah lama. Nadanya yang kurang pas gitu. Tapi nanti bisa dikondisikan ya, Bang Ari ya. Jadi mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Di lain waktu kita akan jumpa kembali dengan tempo-tempo berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Kasidai. Dah. Makasih.